Asik. Semua lagu di jadiinnya ciri khasnya dia sendiri ya. Mantap memang Naki Bobo ini. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indoreact. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kalau hari Senin itu aku reaction ke Garvaganza, dan kali ini aku akan reaction Nakyu Boboy lagi karena di minggu ini dia juaranya ya, dan yang tersingkir adalah Roy ya. Di minggu keempat ini baiklah perjalanan abang tinggi diperhitungkan untuk abang Roy. Come on guys, okay, abang Roy. Abang ini dihiburkan dengan penyemangatnya yang berbagai hebat. Okay, abang Roy, cakap sikit abang Roy, silakan. Di minggu ke-8 ini, Nakyu membawakan lagu dari Dato' Siti Nurhaliza yang judulnya Percayalah. Percayalah, kasihmu lama terus. Lagu Percayalah ini ada di album Bicara Manis Mengkiris Kalbu ya, dirilis tahun 2001. Tetapi jujur aku belum pernah dengar lagu ini, lagu Dato' Siti Nurhaliza yang satu ini, Percayalah ini. Ini lagu yang kurang terkenal kalau di Indonesia ya, jadi aku belum pernah mendengar lagu ini. Tetapi sepertinya penampilan Nakyu Boboy di minggu ini luar biasa, karena kalau dilihat dari view di YouTube juga luar biasa tinggi view-nya. So langsung kita lihat aja ya Nakyu Boboy ini seperti apa penampilannya di minggu ke-8, Percayalah. Dia dah clear kan? Dia dah clear. Yeah. Jadi dia mengharapkan semua orang percayalah dengan apa yang dia dah clear kan tu. Ah, maksudnya dia akan tunjukkan hari ni kah? Dia akan buat persembahan malam ni. Eh, kamu bohong. Ha? Aku enggak bisa bohong. Kalau aku bohong, Arti bisa tembak. Jadi ada pengakuannya lagi ni. Kita kena tengok dekat BT ni je. Baik, jom kita persilakan sekarang ini. Nakyu! Wah, banyak fansnya bro. Gosip, tak gosip. Sepanjang minggu lepas. Oh, kahwin dua? Banyak orang yang tanya saya pasal benda ni, Usman. Saya decide untuk berdiam diri dulu sebab saya kena menghormati isteri saya, keluarga-keluarga mertua saya, papa saya dan juga saya kesian dengan anak-anak saya. Saya tak sempat nak explain dengan dia. Dia dah tahu sendiri. Bila saya tengok muka dia macam tak ada apa-apa kan. Saya tanya dia, saya cakap, "Are you okay?" Dia cakap, "Ini lumrah sebab apa? Dia kena bersiap sedia daripada sekarang sebab orang sentiasa memerhatikan saya." Saya bersyukur saya dapat isteri macam tu. Takkanlah saya dengan company saya nak rancang benda-benda gosip-gosip murahan macam ni. Kalau nak glamour untuk kontroversi, saya rasa saya tak payah menghilang selama 12 tahun. Nakyu Boboy. Oh, ada gosip ya dia kahwin dua ya. Oh iya, belum pernah aku dengar lagunya ini. Sana sepi begini. Asik. Padahal rindu menusuk hati. Tak mungkin kau sadari. Oh, boleh juga dibawa lagu slow-slow gini ya. Lantas ku titip puisi kasih. Woi, asik juga ini. Menyentuh juga dia bawa lagu slow begini. Asik. Oke.
Asik. Enak juga ya. Aku gak nyangka dia bisa bawain lagu ini. Lagu Siti Nurhaliza bro, beda banget karakternya dengan Aki Boboy. Tapi dia berhasil. Asik. Semua lagu dijadiinnya ciri khasnya dia sendiri ya. Mantap memang Aki Boboy ini. Naik. Iya naik ya. Kasihmu lama tersulam di ruang paling indah. Terlalu jauh tak terselam. Tetap power bro. Asik. Powernya tetap. Siapa itu tadi? Juri jemputannya. Asik. Mantap. Mantap. Wah, sampai standing applause bro. Standing ovation. Bunda Heki, Bunda Hetiko Sendang. Asik. Mantap. Pasti bagus komennya. Wow. Kita dengar komennya ya. Wow. Sabar Tok Mimi, sabar. Orang percaya, insyaAllah orang percaya. Kalau macam ni lah dia suruh orang percaya, insyaAllah orang percaya. Baik. Kau mana-mana datang energi ni, tak tahulah bunda cek kan. Asyik. Bunda gimana bunda? Baik, selamat malam Lakyu. Ini yang sebetulnya bunda harapan dari seluruh peserta. Okay? Seperti Lakyu. Karena apa? Ini lagu sangat-sangat melekat dengan Siti Nurhaliza. Okay? Ya, betul. Menyanyikan dengan merdu. Jadi terus terang bunda bikin catatan buat kamu Nakyu. Siti menyanyikan dengan merdu, kamu mau menyanyikan dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Bunda cari kesalahannya. Bait pertama, bait kedua, refrain. Ada modulasi ya, Angker Ambi, ada modulasi. Endingnya lagi kamu hajar, kamu tembak. Lakyu, T.O.P. Oke, menurut bunda, penampilan kamu setiap minggu berubah-ubah. Itulah Lakyu Boboy. Wow. Asik. Baik, sukses. Iya, sukses dia membawakan lagu ini dengan ciri khas dia. T.O.P. top. Kalau kau nak minum, T.O.P. Aku ingat T.O.P. Bunda bukan ganteng. T.O.P. Cili padi, cili padi. Apa tu? Saya kena sebut cili padi. Eh, Tora mau ngomong dikit. Mau ngomong apa? Udah pegang tu. Dia tengah punya tu. Ada part depan yang kraken tu saya tak apa-apa. Kraken? Tak suka? Saya kasih masukan lagi, sorry Uncle, betul. Uncle? Di depan. Sorry Uncle. Enggak, soalnya anak saya memanggil dia Uncle. Jadi saya menjawab, bukan berarti saya Uncle kepada bukan. Kasih manggil dia Uncle Ramli, oke? Sedikit aja, Lakyu Boboy betul tadi apa ya, hati-hati, oke? Okay? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juri-juri. Nanti, apa itu? Paham tak aku itu kraken? Tidak, apa kraken, tolong sampaikan apa, saya tidak paham. Kraken. Apa kraken? Apa yang saya bagi tahu. Oh, rahsia. Nanti di wae aja, wasep-wasep. Wae. Tapi bunda memang kadang-kadang kalau anak bunda panggil uncle, biasanya di sini panggil angker. Angker. Telaga angker. Alright, tunggu dulu tuh Boboy. Eh Boboy, Nakyu. Okay. Power, T.O.P. Kuasa elemental. Yeah, T.O.P. Oke, itu dia tadi perform dari Lakyu Boboy ya. Aku setuju dengan Bunda Hetiko Sendang tadi ya. Penampilan memang luar biasa di minggu ini, minggu ke-8 ini ya. Lakyu Boboy berhasil membawakan lagu ini dengan ciri khas dia sendiri, dengan gaya dia sendiri, dengan stylenya dia sendiri, dan dinamikanya juga bagus, dan tetap power dia membawakan lagu ini. Tetap ada powernya, tetap ada energinya ya. Gila, bagus banget tadi energinya. Luar biasa untuk Lakyu Boboy penampilannya ke minggu ke-8 ini ya. Oke, kasih plus dulu ya sekali lagi ya. Dan kita tunggu lagi persembahan Lakyu Boboy di minggu selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao.